ambil S1 musik di Jepang aja, Mun, mumpung rumahnya numpangnya rumahnya Sacha. Oke lah, numpang rumahnya Sacha itu masih 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 bisa dipahami, tapi ngambil S1 musik di Jepang N5 aja nggak lulus. Gimana? Bahasanya aja belum bisa. Muna tuh paling sulit untuk belajar bahasa. Kelemahannya Muna tuh di situ. Mau Muna nyobain bertahun-tahun itu pasti progresnya tuh sangat-sangat lama. Gak tahu ya apa karena Muna masih belum menemukan cara belajarnya Muna. Tapi setiap Muna belajar bahasa Jepang pasti progresnya tuh lama. Belajar bahasa, mau bahasa apapun lah, pasti progresnya lama. Muna balik ke kampung aja kadang dibilang, kamu ngomong bahasa apa sih gitu. Padahal Muna ngomong bahasa mereka, tapi tetap ditanyain. Karena masih sebroken itu, sama bahasa sendiri aja suka-suka salah. Kalau udah tua emang susah rangkep, Mun, coba belajar dari kecil. Tutorial balik ke masa kecil, no root, no APK. iPhone mana bisa di root? Ya kan, kan tadi bilangnya no root. No root, no APK. Berarti harusnya iPhone bisa dong. Ya kalau misalnya Muna tahu Muna bakal jadi VTuber di agensi Jepang, udah dari dulu Muna belajar bahasa Jepang dari kecil. Tapi Muna dari kecil tuh Muna nggak tahu kalau Muna itu bakal jadi VTuber di agensi Jepang seperti ini. Tidak ada prepare pemirsa. Mau bayar les aja sulit.